beberapa agenda nasional yang lalu. Inilah persiapan operasi Zebra Kapuas 2018 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono. Operasi Zebra Kapuas 2018 ini digelar karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kalbar. Dibandingkan tahun 2016 yang lalu hingga tahun 2018, setiap tahunnya kecelakaan lalu lintas di jalan raya terjadi peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk taat berlalu lintas masih cukup rendah. Tingkat kesadaran berlalu lintas di wilayah Kalimantan Barat masih belum, ya, masih kurang. Sehingga perlu sosialisasi kita semua tentang pentingnya berdisiplin dalam berlalu lintas. Kita ketahui sekarang Pontianak ini sebagai kota ibu kota provinsi yang jumlah kendaraannya sudah cukup tinggi dan tingkat kecelakaan lalu lintasnya juga tinggi. Kalau kita lihat ini faktor pertama adalah disiplin daripada pengendara, terutama roda 2 dan termasuk roda 4, terutama angkutan umum. Nah, karena lahan yang sempit, terus disiplinnya ini kurang, ini yang menyebabkan banyaknya kecelakaan. Oleh sebab PLT Wali Kota Pontianak menghimbau agar masyarakat mentaati aturan lalu lintas serta kelengkapan surat-menyurat kendaraannya dan menggunakan helm ber-SNI agar aman saat berkendara. Dari Pontianak, Berlian Pasore melaporkan.